Halo guys, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan kali ini kita bakal men-showcase lagi sesuatu yang pernah aku buat. Dan sekarang aku bakal update mapnya. Dan untuk kalian yang udah baca judulnya, kalian tahu kalau misalnya sekarang aku bakal bagi-bagiin map khusus showcase texture pack di versi 1.17 terbaru. Dengan aku udah update dan tambahin beberapa blok terbaru di 1.17. Dan langsung aja, untuk yang pengen download bisa cek di deskripsi. Dan aku bakal coba lihat dulu apa aja yang ku tambahin di map yang ku buat ini. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya. Let's go. Oke, jadi langsung aja kita bakal coba lihat map yang pernah aku buat ini. Dan aku yakin mungkin 70% pada nggak tahu map buatanku ini yang udah ku buat dari zaman aku 10.000 subscribers. Jadi intinya untuk kalian yang mungkin baru pengen mulai nge-YouTube atau pengen nge-review texture pack, aku saranin iya mapku sendiri ya, map buatanku sendiri dari aku zaman masih update aquatic. Sebelum update aquatic aku udah buat map ini, dan sampai sekarang udah update cave and cliff update. Sekarang aku udah update lagi. Jadi ini adalah yang paling terbarunya. Dan di sini seperti biasa aku bakal coba dari sini setiap aku mereview map khusus showcase-ku ini. Wajib dibaca map creator Rafli, Instagram Rafli, Twitter Rafli, YouTube Rafli Channel. Dan map jangan digrief, ditambahkan item boleh, hargai orang yang membuat. Nggak, sebenernya bebas cuy, mau kalian tambahin, mau kalian ilangin, bebas ya. Intinya kalau udah kalian download, bebas kalian apain aja ya. Cuman kalau dihancurin ya, ya terserah kalian lah, udah jadi map kalian ini kan. Dan pertama kali pakai map ini wajib ada info di dinding. Dan di sini showcase kedua kali dan seterusnya bebas. Oke. Dan aku bakal coba mereview fokus ke yang 1.17-nya aja, blok-blok yang aku baru tambahkan. Jadi yang kayak blok lama aku nggak terlalu ku review banget ya. Oke, jadi langsung aja aku bakal coba mereview ke yang baru ku tambahin kemarin. Aku baru update mapnya. Dan kalau untuk di bagian sini ini adalah blok yang emang udah dari lama ada ya. Kayak ini juga udah lama si terakota ini, udah ada di versi berapa gitu. Dan ini blok nether update juga aku belum lama update ini ya. Jadi terakhir itu map ini di update itu sampai blok-blok di nether update. Dan ya itu dia. Dan untuk di bagian sini ini juga sama, aku tambahkannya bareng sama nether update. Apa update aku? Enggak, ini kayaknya bareng sama nether update deh. Iya, ini kayaknya bareng sama nether update di blok-blok bagian sini. Jadi ini aku update di pas nether update. Dan untuk di bagian belakangnya ini dia, ini blok yang baru kutambahkan di versi cave and cliff update. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk glow squid aku taruh sini. Glow squid nggak bisa di tempat yang terlalu cetek banget ya. Nanti aku bakal update, aku bakal coba ubah pakai kaca kali ya, biar nanti kalian yang pengen download bisa langsung coba cek di deskripsi aja. Jadi ntar pas kalian udah ngedownload di deskripsi, ini udah ku ubah pakai kaca ya, biar si glow squidnya nggak mati. Dan ya udah, intinya kayak gitu. Dan langsung kita bakal ke bagian intinya, dimana ini adalah blok-blok yang ada di Minecraft Cave and Cliff update ya, part 1. Part 2 nya sebenarnya belum ada deh. Kayaknya part 2 nya udah ada belum sih? Kayaknya blok-blok part 2 belum ada, jadi belum ku tambahin. Dan mungkin nanti kalau seandainya udah ada muncul part 2, aku bakal update mapnya. Plus ku taruh di deskripsi, ku ubah linknya dengan map yang versi barunya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah bingkai-bingkainya. Ini aku gak pakai tekstur pack apapun ya, polosan. Ini adalah bingkainya, item frame-nya ini yang glow item frame, aku taruh di sini. Dan ini ada beberapa item yang bisa kalian lihat kalau misalnya kalian men-showcase tekstur pack Fightful ya, Fightful 3x2x2 atau 4x4. Dan di sini ada block of raw iron, raw copper, raw gold, ada juga copper ore, lalu ada iron ore yang deep slate-nya. Ini juga ore-ore yang deep slate-nya di bagian sini. Dan untuk di bagian sini juga ada deep slate brick stairs ya. Di sini juga ada deep slate ya, banyak banget. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dan nanti misalnya kalau aku nge-review texture pack, mungkin banyak blok yang nggak bisa ku banyak blok yang nggak aku ketahuin ya, karena jujur aku di updatean versi terbaru ini belum pernah main survival lagi. Jadi banyak yang mungkin aku nggak ketahuin ya, karena kalau di HP itu nggak bisa copy blok kayak gini tuh, klik tengah block of raw gold, kayak di klik tengah gitulah, di copy blok gitu. Jadi kita tanpa buka inventory ya langsung bisa terpegang ya bloknya. Ya udah, jadi intinya di sini beberapa blok dari Cave and Cliff update ku tambahkan di map khusus showcase Rafli Channel versi 1.17 ini ya. Dan di sini juga ada amethyst geode, di sini aku udah pasang juga yang kristal-kristalnya gitu. Di sini juga ada deep slate cobble, deep slate moss block, dripstone,
dan ya sejenis yang lainnya lah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi ya udah, mungkin gak terlalu banyak-banyak bener dari map khusus Yaukesku ini. Aku cuman hanya menambahkan beberapa blok yang emang paling terbaru atau yang ada di versi Cave and Cliff Update. Untuk di bagian tengah aku pasangin sama kayak beberapa blok dan item yang ada di Lush Cave. Jadi di sini aku taruh khusus kayak habitat Lush Cave gitu lah ya. Pokoknya intinya di bagian tengah ini khusus kayak biome Lush Cave gitu. Dan juga aku pasang, aku taruh si Axolot. Oke, jadi intinya untuk di bagian tengah sini ada Lush Cave plus sama aku pasangin kutaruh mobs Axolot. Dan untuk di bagian sini juga kalian bisa ya melihat untuk blok-blok si ya tipe yang ini ya. Ini banyak banget sumpah loh. Ini aku sempat lupa, cuman aku tambahin karena emang aku sempat nulis cover di inventory, tiba-tiba ada blok ini, jadi aku baru kutambahin ini ya tadi. Dan ya udah, intinya untuk di update map showcase Rafli channel ini yang kutambahkan dari map ini adalah di bagian belakangnya, di mana ini blok-blok dari Cave and Cliff update ku taruh di sini. Dan untuk kalian yang pengen showcase kayak texture pack versi terbaru 1.17, kalian bisa untuk ke belakang dari bangunan ini. Jadi di sini aku taruh tempat untuk blok-blok yang emang khusus ini untuk Cave and Cliff update ya updateannya. Untuk di bagian kanan ada khusus Nether update. Di bagian sini aku lupa, tapi zaman dulu nggak ada stone cutter dan segala macem nih. Ini ada updateannya di mana ya waktu ada stone cutter? Kayaknya update aquatic deh. Aku lupa inget untuk di update yang ini ya. Tapi yang ku ingat adalah ini dia untuk Nether update sama si Cave and Cliff update. Dan ya udah, mungkin itu aja yang aku cuman si okes kali ini ya. Aku cuman untuk mengupdate aja. Aku menginfokan ke kalian kalau kalian ada yang mungkin nge-YouTube juga, baru mulai nge-YouTube atau pengen ngebuat konten texture pack atau shaders ya, bisa pakai map ini gitu untuk kalian men-showcase lebih mudah tanpa harus buka inventory. Jadi udah aku sediain semua blok yang ada di MCPE, yang MCP aja udah ya kita bilangnya. Dan intinya kayak gini mapnya. Untuk kalian yang pengen download bisa cek di deskripsi, linknya Mediafire. Dan aku gak terlalu menyuruh kalian mencantumkan ini adalah map buatanku, terserah kalian. Ini kalian lupain aja yang ada di papan ini. Kalian mau naruh di deskripsi ini map buatanku atau bukan, terserah kalian ya, bebas. Intinya yang kalian pengen coba mapnya silakan bisa cek di deskripsi, tanpa mencantumkan channelku juga gak apa-apa ya, santuy aja, intinya bebas. Dan yaudah, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini lucu. Oke, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Dan sekali lagi untuk kalian yang pengen cobain map bisa cek di deskripsi video. Gak perlu mencantumkan channelku, tapi kalau pengen mencantumkan juga gak apa-apa ya. Terima kasih benar kalau pengen mencantumkan. Dan untuk kalian yang emang pengen atau mencari map khusus Yaukes, ya aku sarankan mapku sendiri yang udah ku update. Jadi ya udah, untuk video kali ini cuman lebih ke info kalau map showcase Rafli channel map showcase texture pack Rafli channel udah ku update. Jadi ya udah, yang pengen download bisa cek di deskripsi. Sekali lagi thank you udah nonton dan udah download, atau ya terserah kalian lah, pokoknya yang udah mampir bentar juga thank you. Dan ya udah, mungkin yang untuk video kali segini aja. Thank you banget udah nonton. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa coba kalau berakan. See you next time. Bye bye.